bola-bola dari BFC ya, perang Ulos Sari menggunakan kostum berwarna merah dan berkombinasikan hitam. Dan pada pagi hari ini di partai yang pertama, BFC perang Ulos Sari membawa 8 pemain yang diturunkan oleh ofisial Anta. Ada Kirun, nomor 2, Arti, nomor 7, Yusuf, nomor 5, Japri, nomor 3, Renaldi, nomor 4, Saril, nomor 11, Ria, nomor 9, dan Nana, nomor 10. Dan untuk tunas harapan keluar yang masih mempercayai ofisial Bapak Andur yang membawa 11 pemain pada pagi hari ini di partai yang pertama. Ada Diki, nomor 6, Aji, nomor 4, Rio, nomor 10, Tony, nomor 7, Adi, nomor 5, Azwar, nomor 3, Ari, nomor 9, Widel, nomor 1, Adi, nomor 8, Vera, dan juga Bowo sebagai libero. Ucapkan selamat datang juga kepada seluruh penonton yang sudah hadir pagi hari ini di lapangan Dusun Watu Lumbung, Desa Pati, Kecamatan Bulakan. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia Ansor Cup yang pertama pada tahun 2022. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Setia Jaya Group. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Sabarmart, Faza, Mini Market, dan produk air mineral Gemes. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FC Production Audio Rental yang telah mendukung sepenuhnya jalannya pertandingan acara Ansor Cup yang pertama tahun 2022. Dan untuk pertandingan partai yang pertama ini akan dipimpin langsung oleh wasit Mas Adi yang akan memimpin jalannya pertandingan di siang hari ini. Dan untuk penonton yang baru hadir, silakan menempati tempat yang sudah disediakan teman-teman panitia Ansor Cup. Dan untuk penonton yang membawa sepeda motor bisa diparkirkan di area parkir di sebelah timur jembatan. Dan juga tarik servis pertama dilakukan hari kali ini sempurna. Pasir satu serangan dibangun BFC. Baku terbang cepat agar 3 meter lakukan perempatan peluang kali ini serangan. Lalu terbilang apa? Dilakukan melalui percobaan pingpong dan dilakukan Rio sekaligus membuka angka pertama untuk Tunas Harapan. Dan sekali lagi ini kesalahan pertama yang dilakukan Arif Redding, jadikan angka kembar pertama di segmen pertama satu sama. Dan kembali di kesalahan artinya kurang dan tidak dilakukan pemain dari BFC Merang Losari nomor 8 Renaldi. Kembali sang setter memiliki Tunas Harapan kali ini. Pasir orang sempurna dilakukan pemain dari BFC Merang Losari. 3-1 menjadi angka di set yang pertama. Tunas Harapan keluar. Azwar kembali sang setter yang memiliki Tunas Harapan lakukan Azwar kesalahan pasir kembali. Orang sempurna dilakukan pemain dari BFC Merang Losari nomor 5 Yusuf Febri. 4-1 kembali Azwar, tajamnya Azwar wajib sempurna Renaldi. Satu serangan percobaan bola cepat lompok dilakukan kembali serangan di bawah saat dilakukan Tunas Harapan yang ditunjukkan di Blackie nomor 8 Adi. Nampaknya kembali sempurna perempatan yang dilakukan pemain dari Tunas Harapan dulu. 5-1 sekaligus timeout yang pertama diminta ofisial dari BFC Merang Losari. Nomor 3 Azwar kembali sang setter Azwar wasit penalti sempurna yang dituju dan mampu terbentuk kembali 3 meter kali ini penempatannya Renaldi. Kembali serangan balasan dilakukan dan ini betul poin pertama yang dilakukan Widodo dulu 1-5 angka kali ini terjauh tidak sarawak loh. Azwar, tajam bolanya Azwar kali ini kembali terhasil malam yang dilakukan 3 meter lebar Renaldi. Sampai dilakukan Renaldi nomor 8 7-1 bau turun jauh dimulai dari BFC Merang Losari.
Azwa. Sampai terlakukan melebar. Servis yang dilakukan Azwa. 2-7. Nomor 2 Kirun. Sang setter yang dimiliki BMC Perang. Lakukan Kirun pastinya Ari. Satu serangan dibangun kali ini. Dan Ade. Burung pagar yang dimiliki BMC Perang Losari. 3-7 mendekat. Dapat angka BMC Perang Losari bisa yang pertama. Balik Kirun nomor 2 tajam Kirun. Pasing Ari yang dituju. Rio. Ada apa? Bisa so. Dilakukan Widodo. Nomor 8 3 technical timeout yang pertama di set yang pertama. Muda Quicker yang dimiliki Tuna Sarapan lakukan Rio. Satu serangan dilakukan kali ini. Open spy mampu dipertahan Ari. Satu serangan balas dilakukan. Dan berhasil spy dilakukan Diki Quicker. Orang lokal yang dimiliki Tuna Sarapan ngeluh 9-3. Kembali Quicker yang dimiliki Tuna Sarapan ngeluh Rio. Tajamnya Rio masih yang kurang sempurna yang dituju. 3 meter Renali kali mampu dipertahan Ari. Satu serangan dan terbentuk kali di pergerakan dari Widodo nomor 1-4-9. Ketapel BMC Perang lakukan servis tajam passing. Satu serangan dilakukan yang dituju kali ini Ade. Satu spy bertahan dilakukan Ade nomor 8-10-4. Ini pemain dan dibeli Tuna Sarapan ngeluh dan salah servis yang dilakukan Widodo nomor 1-5-10 terpaut 5 angka BMC orang Losari. Servis lakukan kembali serangan dan Ari Freddy Ardianto orang seberang spy lakukan 6-10. Kembali percobaan servis kedua lalu melebar dilakukan pemain dari BMC Perang Losari. Setelah servisnya Andi tajam masih kurang sempurna yang dilakukan Andi. 2 angka beruntung dilakukan Tuna Sarapan ngeluh di set yang pertama. Kembali Andi tajamnya Andi passing yang dituju Renaldi dan menghujam tajam spy menghilang yang dilakukan Renaldi. Main memiliki BMC Perang Losari 7-12. Pemain dari BMC orang Losari lakukan servis tinggi Pasik Widodo. Satu serangan lakukan kali kurang sempurna. Coba aturan cepat yang dilakukan di K nomor 6-8-11. Baik pemain BMC dan lebar servis yang dilakukan pemain miliki BMC orang Losari 13-8. Diki, sang Quicker muda yang dimiliki Tuna Sarapan lakukan nomor 3 meter berpatah pasti gerak sempurna. Andi kali bersih baku Tuna Sarapan mampu kembali kan kali membangun serangan dari BMC Losari dan penempatan mampu terbentuk Ari yang ditunggu mampu dikembalikan kali penempatan kepala dilakukan pemain dari BMC Perang Losari 14-8. Diki, tajamnya Diki. Servis sempurna yang dilakukan Quicker muda produk lokal yang dimiliki Tuna harapan ngeluh Diki. Kembali Diki tajam semal servis yang kedua orang sempurna kali ini. 3 angka bertambah untuk BMC Perang Losari 9-15. BMC Perang lakukan servis kali ini lakukan tajam bola Diki passing libero yang satu serangan dan bola cepat yang dilakukan Rio. Passing spy bola cepat yang dilakukan Rio 16-9. Jadi kita mau lihat yang kedua di set yang pertama.
melakukan spike, berhasil dibatalkan kembali yang dituju Ari. 3 meter pertemuan Ari, dah saat perbatan kali ini yang dilakukan Ari. Ready 10-16 Renaldi pemain yang beli Pepsi tajam. Satu serangan dilakukan Rio. Patah sempurna yang dilakukan Rio. 17-10 Buat keterbaut Pepsi Ramos Hari. Dapat pung 3 sang center Azwa. Wasitnya Renaldi Sansa bola cepat. Kalah tuntas melalui perbatan bola yang dilakukan Rio. Winger yang dimiliki Pepsi Ramos Hari. Berdekat angka 11-17 dan kali ini kesalahan yang dilakukan sang setter Kidun pemain di BFC Terang Lestari. Rio pemain muda yang dimiliki tunas sarapan kelu lakukan Rio tajam yang ditunjuk kembali dapat bola 9 Rian berhasil spy dilakukan Rian kali ini pernah angka untuk BFC 12-18 9 Ria. Ada bola Ria yang dituju kali ini. Bola Kutspai dilakukan Diki. Nomor punggung 6 19-12 servisnya Widodo tajam. Satu serangan 3 meter penempatan dilakukan Renaldi. Mampu kembali ke si bangku kali ini PMC. Dan mampu terbendung kali ini kembali Renaldi. Neymar spike 3 meter yang dilakukan Renaldi 20-12 nomor punggung 1 Widodo tajam. Renaldi kurang sempurna passing dan sempurna kali ini perempatan yang dilakukan orang 3 Jabris 13-20 servis kali ini lakukan passing libero 1 serang dan Adianto 21-13 satu serangan balasan dilakukan dan Neymar spike dilakukan Ardi 22-13 cukup enjoy kali ini tunas sarapan kelu di set yang pertama nomor 8 Andi tajam servisnya Andi satu serangan kembali dilakukan melalui perpatan bola kurang sempurna dilakukan Andi 23-13 sepuluh angka tertinggal di bola kembali dari BFC Perang kembali Andi lakukan servis tajam satu serangan berhasil lompat spy dilakukan Renaldi pemain power yang dimiliki tunas harapan kelu 14-23 servis tajam satu serangan dilakukan kembali spy bola cepat yang kurang sempurna dilakukan DK dapat punggung 6 winger muda yang dimiliki tunas sarapan kelu 15-23 Jumali semangat balik pertemuan servis kedua satu serangan dan Widodo kali ini mampu menetapkan 3 meter yang dilakukan penempatan saja dilakukan kali ini satu serangan long ball dilakukan Aswar ada serangan balasan dan kurung pagar pagar yang dilakukan Renaldi nomor 8 satu angka dibutuhkan tunas sarapan kelu di sajian pertama berasa 24-15 lakukan servis DK kali ini berbagi angka set yang pertama 15-24 kembali BLC lakukan servis kali ini mulai datang mulai ketawa servis ini gua mau rari tak ini gua mau tanya akan dilakukan servis pertama nomor 3 pemain di BFC Perang servisnya Renaldi pengawasan kurang sempurna yang dilakukan Andi servis pertama dari membuka angka untuk BFC Perang 1-0 kembali lakukan servis tajam yang sempurna Renaldi dan kali ini perempatan terbatas hokbol kali ini kembali berjibaku BFC yang dituju nomor 9 kurang sempurna Ria salah spy dilakukan Ria dari kanan ke satu sama di set yang kedua Azwar tak
Center akan lakukan asuhan nomor 3 kali ini pemain serang kembali baik di arah nanti bertibaku kembali adalah satu kali tempatan bola di arah hari kali 50 meter nanti yang ditutup Renaldi perbuatan sebut baik dilakukan Renaldi nomor 8 pemain di lini BNC 2-1 masuk kembali angka sempurna servis dilakukan pemain dari BMC 3-1 menjauh angka BMC di set yang kedua kembali Renaldi setelah servis kedua Renaldi kembali kali ini melebar nampaknya hingga angka bertambah untuk Puna harapan 2-3 winger muda lakukan trio tajam trio satu serang lakukan melalui perempatan bolanya Diki kembali sekali ini melebar perempatan yang dilakukan Ria dari kanan kembali 3-1 nomor 10 winger yang memiliki Puna cara melakukan trio tajam bersama Tuhan tepat kali ini berhasil bangga untuk BMC Terang Lestari 4-3 kembali servis lakukan kali ini tajam pastinya Ari sempurna Ari Wigoso balas sudah lalu apun spy dilakukan pemain nomor punggung 1 Tuna Sarapan Club Wigoso dari kata angka kembali 4 sama servisnya Wigoso sempurna yang dituju lombok lagi dilakukan kembali kembali Tuna Sarapan yang dituju Ateo kesalahannya Ate kali ini set yang kedua 5-4 Ria pemain dari BMC lakukan kali ini Ria passing sempurna libero yang dituju 3 meter Widodo berhasil spy beberapa dari ini Putra BMC jadi penata kembali 5 sama Ate lakukan Ate kembali kaca passingnya Renaldi yang dituju kali ini berbatas spy mampu dengan Ate satu serang Ate salah spy dilakukan Ari di set yang kedua 6-5 servis dilakukan main di BMC satu serang Diki kali ini mampu dimenangkan dan Real dimasak spy kali ini sempurna berhasil kembali ke angka 7-5 nomor 10 Nanang tempat servis Nanang kali ini kembali lakukan pastinya Andi yang ditutup Ari Freddy mampu di mata angkat si mampu menyelamat mulai kurang sempurna kali ini piye yo lali 7 nomor 6 DK sadarnya DK pastinya Nanang tajam spy dilakukan Renaldi mendapatkan dari jauh terlambat yang pertama nyobat mesti aku nyapa dia cukup ini kono is kebelas ya tau yang ini kono yang kini pena kurang bapak amu Rio Peter Luna pernah kompal yang dimiliki Kuda harapan keluh lakukan spy luar biasa jadikan angka 78 dijaga kedua lari satu serangan bola tepat melalui perempatan bola yang dilakukan Renaldi mampu terbentuk perempatan bola kembali di awal perlawanan saat Summer Spy dilakukan Renaldi nomor 8-9-7 tinggal 2 angka Putra BMC Perang Losari hari ini lakukan servis tajam kembali melebar Summer Spy dalam servis yang dilakukan pemain dari BMC tiga Azwar pada trend ini Tuna Sarapan Azwar servis pada pastinya dia kali penempatan bola mampu dikembalikan dan kali kembali membawa serangan kembali ini bola yang dituju Widodo Marcelo lepas ini 1-10-8 penalti lalu di salah servis yang dilakukan penalti 9-10 Pak Winger yang memiliki Tuna Sarapan Rio tajam
dari Yopasi Sempurna di 7.10 nama anak-anak kembali terambah tadi lakukan oleh Sempurna Bonto jadi lakukan Arif penempatan kali bersibaku tunas sarap penuh Arif Kredit penempatan kecil kali ini yang dituju satu terangkat bebas Yusuf Pedri nomor 5 supaya dilakukan Yusuf tidak akan kembar terjadi 10 sama balik settingnya Rio satu serang balasan dan Biswa dilakukan pemainnya DFC kocelok ya kocelok Ria berung 9-11 dari nomor 5 Yusuf satu serang balasan kembali balasan Spy lalu ikut gelap aku apa gelap nih tapi aku putih cok serang balasan 11 sama Saitunya Widodo, tajamnya Widodo, tinggi bola Rehali penempatan bola hasil penempatan bola yang dilakukan Rehali nomor 8, 12, 11 Hidun dilakukan tajamnya Hidun kembali serata lasa dilakukan Ari kembali mampu dipertahankan penempatan bola yang kurang sempurna dilakukan Ari Ferry Ardianto, 13, 11 dua angka menjauh Putra BNC berang di set yang kedua BNC melakukan kali ini pasing sempurna libero yang dituju Ari ujang tajam Spai menghilang yang dilakukan Ari Freddy 12-13 nomor 8 Andi tajamnya Andi pasingnya Rinaldi yang dituju kali ini nomor 3 terbentuk pagar Spai dilakukan Capit dan berhasil spike Ardi nomor 7 14-12 balik ke 2 angka DMC perang Losari servis tajam kali ini pastinya libero satu serang balasannya Ari berpatah tulanya Ari kembali dan kesalahan Kirun sang center yang dimiliki DMC perang Losari 13-14 Diki, tajamnya servis dilakukan Diki yang dituju ada nomor 7 dari Ardi terburuk pagar yang dilakukan Ari Freddy dari Kanada kembar 14 sama Diki, kembali satu bermuda Diki tajam Diki Sal Zaka yang dimiliki BMC Brang Losari Renali nomor 8 15-14 Terus kali ini sudah dilakukan tajam satu serangnya. Ari Freddy 16-14 dari technical demo. Adalah 14 nomor 7 Ardi pemainnya dipilih BMC Perang lakukan Ardi tajam lebar servis yang dilakukan Ardi 15-16 nomor 9 Ardi Freddy Ardianto lakukan kesal servis yang dilakukan Ardi Freddy 17-15 sang center dilakukan BMC Kirun satu serang dan Kirun satu serang bayane Widodo nomor 1 dilakukan Widodo nomor 1 17 servis selamat Azwar sempurna tinggi bola Rinaldi yang dituju Ria tepatan jari yang mampu dimenangkan Azwar Widodo kembali Widodo mampu dimenangkan di kembali Widodo kali ini bersibang aku Widodo membawa serang Rio quick spike bagaimana yang dilakukan Rio wicker muda di 17-18 Bebar Mortis yang dilakukan Rinaldi dengan angka 17-18 di set yang kedua. Rio nomor 10 lakukan Rio nya tajam sempurna satu serangan dilakukan Nana seburuk kuah pagar yang dimiliki Tuna Sarapan spike yang dilakukan Nana jadi
18 sama. Servis Rio kali ini tajamnya Rio, satu serang di bawah kembali berpatah bola dilakukan BMC kembali serang membalikan keunggulan di set yang kedua. Servis kembali Rio, kembali serangan balasan di bawah. Balas sudah melalui satu set angka yang di dan loro noe. Reali nomor 8 jadi angka 18-19. Yusuf, pastinya Ari yang dituju ada Witoto. Salah. Open spike itu menjadi kandidat Witoto. Nomor urut 1 20-18. Balik setnya Witoto, satu serangan balasan dilakukan Anang. Bahkan ditekan libero kembali serangan di tahun tunas harapan kembali kepada bola yang dilakukan nanti. Santas spike dilakukan urut 9 Ria 19-20. Nomor 9 Ria. Tajamnya Ria, pasti libero kurang sempurna kembali. Kali ini penempatan bola dilakukan BMC, serang balasannya Ari. Berhasil spike udah dilakukan Ari Freddy. 21-19. Nomor 8 Andi. Tajam lakukan servis kali ini Andi, satu serang bola tepat. Thank you.